Malam ini habis traweh kita berburu sosis bakar, pentol bakar di saung kembar Pak Brewo, sambil nunggu es jusnya. Jus alpukat aku. Ini yang punya saung kembar Pak Brewo. Ini bos. Halo guys. Oke. Wah, ini yang ngantri, guys. Ngantri semua, guys. Halo, guys. Pada pesan apa ini? Loh, kok malah ditutupi? Aduh. Nyonya Brewo bagian bakar membakar ini, guys. Yo. Oke dulu, guys. Oke. Saung Pak Brewo. Saung kembar Pak Brewo. Seratus meter dari perempatan Ngerau. Nyaman, full musik. Oke. Full musik. Nah, ini biasanya kalau malam pakai pentol bakar. Mantap. Sambil nunggu jusnya ya, guys. Di sini juga ada sosis. Sama-sama sosisnya, tapi sambelnya itu beda, guys. Resep gitu. Jadi kalau nggak coba untuk kesini rugi deh. Oke gitu, guys, kita nunggu jusnya sambil agar nanti lebih pas, mantep makan sosis bakar. Halo, paus. Ya. Alhamdulillah, guys, jus alpukat malam ini. Diaduk dulu, mantap, guys. Benar-benar berasa alpukatnya. Jadi sama-sama jusnya, tapi bisa dibedakan di sini banget terasa buahnya. Jadi nggak rugi deh kalau kuliner kesini hanya untuk ngejus. Mantap. Paus. Tiga. Jus alpukat. Kalau mama apa ini? Jus apa? Jus wortel. Video. Guys, ini jus apa, guys? Ini jus apa? Susu.
susu coklat sama punya kakak ya, sama ya. Iya. Oke. Ini apa itu? Sosis bakar. Iya. Oke, guys. Enak enggak? Enak enggak? Kita makan, guys. Enak enggak? Enak. Enak. Kalau enak tangannya begini. Gimana tangannya? Lezat. Sambil lihat kamera. Lihat ini. Enak gitu. Oke, mantap. Minum dulu. Enak. Enak tangannya gimana? Enak. Tangannya gimana? Mantap, guys. Bilang gitu. Enak, guys. Ayo coba. Oke. Demikian, guys. Malam hari ini kita sudah grebek saung kembar Pak Briwo. Oke. Jumpa lagi di event selanjutnya. Jangan lupa subscribe Ahmad Sunaryo Channel. Like, komen, dan share. Terima kasih.